Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya William. Di video kali ini saya unboxing ini nih, dari Ignition model nih RWB ya, tapi ini barang lama. Saya dapatnya juga udah second ya. Ya ini warna mid gold gini, warnanya cakep sih. Warnanya ada beberapa varian juga ya. Tapi kalau RWB dari Ignition model itu nggak ada namanya sih, kayak ya Rotana, Army Girl dan lain-lain ya, di Ignition itu nggak ada namanya sih. Ini kotaknya seperti biasa Ignition model, di belakang ada websitenya, di bagian bawah nih ada caution dan warning, ada company-nya Ignition model, ini made gold ya, RWB 993, license by ya, product approved by RWB ya, tapi ya nggak ada license Porsche sih sepertinya ya. Ya ini langsung kita bukain aja ya. Untuk RWB Ignition ya, seperti yang saya sebut tadi nggak ada namanya, jadi ya nggak ada, entah Medusa lah atau semacamnya ya, nggak ada nama, pokoknya ya polosan aja. Meskipun approved by RWB tapi ya nggak ada nama sih. Kalau kalian nyari yang punya nama ya, nyari brand lain lah, jangan Ignition ya. Ini kita lihat detailnya dulu lah, ini ternyata udah dipakein ini ya, patah fix ya, jadi as ininya sudah nggak ada sepertinya. Ini kita lihat detailnya aja. Ini lampu depan udah dari Mika. Ini license plate-nya sepertinya juga sudah ditambah ya, bawaannya sepertinya nggak ada nih. Ini sepertinya tambahan. Ini juga kanarnya dari plastik. Splitter depan ini udah nyatu sama sasis. Untuk detail di kap mesin ini ada kayak air vent ya di sini ya. Ya kayak ada air vent. Untuk wipernya ini udah nyatu sama kaca, ada tulisan Rockwell di kaca depan. Ini totalan white bodinya juga cukup detail, ada detail lampu sein di samping, ada tulisan RWB di samping kiri dan kanan, ada detail handle pintu juga. Ini totalan white bodinya cukup detail ya, untuk Ignition model ya detailnya cakep lah. Untuk spionnya sendiri dari plastik, refleksinya cuma di cat silver. Untuk kaca belakang polos ini ya, bagian belakangnya mesinnya kan di belakangnya, ini ada air scoop. Ada ini juga kayaknya air scoop ya. Ini air scoop bukan sih, yang di bagian kaki wingnya ini, kurang tahu juga ya. Kalau ini air scoop untuk mesin, ada air vent-nya juga. Untuk detail bagian belakangnya, lampu belakang udah dari Mika. Ini ada tulisan RWB di sini. Di sini juga ada air vent. Untuk license plate-nya ini ya udah di custom sih. Coba kita copot deh. Nah, ini udah custom license plate dah. License plate-nya cuman RWB ini, cuman custom sih. Ya karena saya belinya bekas ya. Ini sasisnya dari plastik, ban karet ini kalau nggak salah ban original juga, cuman udah nggak dipakein asnya ya, mungkin karena biar lebih ceper sih. Ini karena saya belinya juga second ya, second hand lah. Ini untuk interiornya sendiri ya, hitam polos, dan setir kiri ada roll case-nya tapi cuman setengah di belakang. Wingnya juga harusnya dari plastik ya. Untuk kalian yang demen RWB ya, untuk Ignition cukup oke sih menurut saya ya, detailnya juga bagus. Harganya ya kalau di marketplace kalau nggak salah ada jual, tapi kayaknya warna gold ini jarang ya, adanya yang warna putih sama biru ya, biru keunguan atau apa, nanti saya kasih linknya di deskripsi ya. Kalau kalian temen yang punya nama kayak Army Girl, Rotana, ya apalagi sih Medusa ya, banyak lah nama-nama si RWB ya, jangan ambil Ignition sih, karena Ignition ya nggak ada nama khusus RWB nya ya. Merek lain juga banyak, ada Tarmac, ada apalagi Street Weapon ya, banyak lah RWB, kayaknya Tamicro juga ada ngeluarin ya, banyak lah pokoknya varian RWB, saya nggak ngikutin. Itu aja deh untuk video kali ini, makasih buat yang sudah nonton, jangan lupa di subscribe dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dah.